Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Reza Kurnia dari Tribun Pontianak di Kota Singkawang. Dan saat ini saya sudah berada tepat di depan gerbang Cap Gomeh yang berbatasan antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Singkawang Selatan atau di sekitaran Pasir Panjang Tribuners. Nah, Tribuners saat ini bisa seperti yang bisa Tribuners saksikan ya, di layar handphonenya itu ada 2 ekor naga di atas ini yang tengah bertengger di tengah-tengah ataupun di atas dari gerbang Cap Gomeh ini. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ternyata satu ekor naga itu bobotnya 4,6 ton Tribuners. Dan ini ada 2 naga, berarti ada 9,2 ton naga yang bertengger di atas gerbang megah Cap Gomeh ini Tribuners. Nah, ini penampakan yang bisa Tribuners saksikan ketika nanti hendak melintasi perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di sekitaran Pasir Panjang. Nah, untuk prosesnya sendiri ya, untuk pemasangan dari badan naga ini dipasang berdasarkan, diurutkan berdasarkan bagian-bagian dari badan naga itu sendiri. Mulai dari ekor, kemudian badan, kemudian leher, lalu bagian kepala dengan menggunakan mobil kren seperti yang ada di sebelah sana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.